Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan coba untuk membahas soal-soal Alkitab, mencoba halaman 36 matematika kelas 9 SMP, yaitu bab 1 tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Perhatikan kolom untuk soal-soal yang kita akan bahas ini, yaitu pertama ini kolom 1 adalah bilangan, kemudian kolom keduanya nanti kita gunakan sifat pembagian perpangkatan dan kesimpulan untuk kolom ketiga. Jadi kita langsung jawab saja. 1 per 1000 itu sama ditulis dengan 1 per 10 pangkat 3 karena nolnya ada 3 ini. Kemudian kalau kita gunakan sifat pembagian perpangkatan, berarti 1 per 1000 itu sama dengan 1/10 kali 1/10 kali 1/10 sama dengan 10 pangkat negatif 3. Jadi kalau ini kita naikkan pangkatnya, jadi kali 10 pangkat negatif 1 kali, oh ini sama dengan 10 pangkat negatif 1, sama ini ditulis, jadi 1/10 kali 1/10 kali 1/10 itu sama ditulis 10 pangkat 1 minus 1 kali 10 pangkat minus 1 kali 10 pangkat minus 1. Nah, sama dengan 10 pangkat, kita jumlahkan ini pangkatnya, negatif 1 tambah negatif 1 tambah negatif 1 berarti 10 pangkat negatif 3. Jadi kesimpulannya 1 per 10 pangkat 3 itu sama ditulis 10 pangkat negatif 3. Tinggal pangkatnya kita jadikan negatif seperti ini. Berikutnya 1 per 10.000 ini bisa ditulis dalam bentuk pangkat, itu 1 per 10 pangkat 4. Kalau kita selesaikan 1 per 10.000 itu bisa ditulis dalam bentuk pecahan 1 per 10 kali 1 per 10 kali 1 per 10 kali 1 per 10. Atau bisa juga kalau dalam bentuk pangkat, 10 pangkat negatif 1 kali 10 pangkat negatif 1 kali 10 pangkat negatif 1 kali 10 pangkat negatif 1. Hasilnya sama dengan 10 pangkat negatif 1 tambah negatif 1 tambah negatif 1. Hasilnya 10 pangkat negatif 4. Jadi 1 per 10 pangkat 4 sama hasilnya 10 pangkat negatif 4. Nomor berikutnya 1 per 100.000. Sama kita tulis 1 per 10 pangkat 5. Kalau kita dalam bentuk perkalian, berarti 1 per 10 kali 1 per 10 kali 1 per 10 kali 1 per 10. Kalau dalam bentuk bilangan berpangkat negatif, berarti 10 pangkat negatif 1 kali 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 10 pangkat negatif 1. Ini kita jumlahkan, negatif 1 tambah negatif sama dengan semuanya ini negatif 5, jadi 10 pangkat negatif 5, sehingga 1 per 10 pangkat 5 itu sama kita tulis dalam bentuk pangkat negatif, yaitu 10 pangkat negatif 5. Itulah bahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.